Bapak. Nama Bapak Bambang Dori dari Kementerian Investasi. Bapak baru di sini. Bapak belum kenal kalian nih. Boleh kenalan satu persatu? Lockup ini digunakan ketika
sertifikat mesin sedang dalam perawatan dan perbaikan karena mengalami kendala kerusakan atau semacamnya. Jadi ketik prosedur umumnya mengidentifikasi sumber energi, 2. Mengisolasi dan mematikan sumber energi, 3. Mengunci dan memberi tanda bahwa pada sumber energi, 4. Memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Bisa kalian lihat ya gambar-gambarnya ini. Ini ada tombol ya. Dan di sini terdapat emergency button pada mesin kubur yang apabila terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk mencegah terjadinya kerusakan parah atau kecelakaan kerja, tekanlah jika kalian lihat bahaya, otomatis mesin akan mati beroperasi. Dan ada juga tombol-tombol lain yang bisa memastikan ini ya, si kubur seperti rem di kaki. Nah ini ada gambar apalah. Nah ini adalah rem kaki otomatis ya, bagian sini. Dan di sini ada alat pelindung diri untuk praktik pemasinan tombol. Ada pelindung mata, dan ada sarung tangan, ada laptop, dan juga sepatu safety. Di sini ada yang kurang ya, untuk APD-nya. Apa? Masker. Ya, airproof ya. Ya, saya juga ya. Lalu helm itu untuk di pabrik-pabrik menggunakannya. Helm kita kan cuma di laboratorium bengkel, tidak perlu menggunakan helm. Dan di sini ada yang dipertanyakan, apa yang kurang jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, Pak tutup satu saja ya. Jawab. Apa itu kalian tangkapi sama bapak berbicara di depan? Ya, Rizky Sumantri, kenapa ketawa? Lucu bapak. Hah? Tolong dijawab. Apa yang kamu tangkap?
lipat lengan baju dan kancing leher baju Anda untuk menghindari kecelakaan kerja agar tidak tersabut ketika bekerja. Bisa saja ya, baju kalian itu, tangan, baju tangan kalian itu tersangkut pada cak yang berputar ini ya, dan begini tangan kalian masuk sana. Alangkah baiknya dilipat seperti video terakhir di depan. Gunakan kacamata safety. Helm ini tidak perlu ya kalau di laporan dari kita. Berfungsi melindungi mata dari percikan bram dan lain-lain. Belum tahu apa itu bram. Serbuk besi ya, serbuk tenaga kerjanya. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Jangan lupa ya berdoa. Cek mana-mana listrik besi. Pastikan mesin dalam kondisi baik, terutama listrikannya. Jangan sampai terjadi konslet. Atur kembali putaran mesin, sesuaikan kecepatan mesin sesuai prosedur pekerjaan umum. Jangan terlalu kencang, kencangnya terlalu lambat. Ada pengaman cat untuk melindungi kita dari percikan bram, air dan oli agar tidak nempel pada kulit kita. Bram-bram itu bahaya ya, bisa terluka nanti. Perhatikan juga posisi badan kita ketika bekerja untuk menghindari kecelakaan seperti baju terlilit mesin. Jangan begitu ya. Nah, jangan sampai baju lengan kita tuh berputar, ikut nyangkut di situ ya. Dan membuka benda kerjanya itu pastikan posisi mesin sudah mati. Keamanan kita, jangan sampai masih hidup kita membuka benda kerja membahayakan diri kita. Kita bersihkan mesin ya, itu saja videonya. Terima kasih. Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Pak, penerapan KPK pada pekerjaan tersebut. Kan judulnya ini kesimpulannya. Apa ya kalian nanti? Oke, ini saja bisa. Pak, iya Pak. Untuk menyamakan keselamatan Pak.
Sudah habis belum? Belum. Kesimpulan, itu apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya? Iya, Pak. Nanti akan terus selesai. Baiklah, ini kita ini aja ya. Mentes kalian, apa yang kalian dapat dengan menjawab soal-soal saya berikan. Saya akan titik saja. Siapkan kertas lembaran. Dua satu saja, tidak usah lima aja. Bisa kan jawabnya? Satu, sebutkan apa saja APD yang digunakan ketika APD yang digunakan. Maju saja, Bapak. Kedengaran. Ketika praktik pemesinan kebun. Tombol emergensi tadi berwarna apa? Tombol emergensi tadi berwarna apa? Sudah dikumpulkan di meja ya. Sepertinya waktu sudah habis. Apa yang kesimpulan?
kesimpulan kalian dapat dalam mata pelajaran ini selama 20 menit ini? Apa yang kamu jawab? Silakan, di TV. Oke, itu saja Rizky Pratiwi. Ya Pak. Rizky Sumantri, ingin menambahkan? Jadi ketika tadi tujuan untuk menjaga keselamatan diri dari kesehatan kerja dan juga menjaga lingkungan serta menjaga orang di sekitar kita juga agar tidak kena dampak dari bahaya kesehatan kerja. Oke, terima kasih jawabannya Rizky Pratiwi dan Rizky Sumantri ya. Iya Pak. Apakah kita yang plus kalian? Ya? Oke, Bapak, untuk ya pelajaran kita hari ini bisa mimpin bacaan. Kita tutup dengan baca doa ya. Saja silakan mimpin bacaan. Doa mulai. Amin. Selesai. Amin. Alhamdulillah. Pada mata pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.